Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa mulana muhammadin rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman Islam kepada kita. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kehadirat Rasulullah SAW yang telah memberikan cahaya Al-Quran dan mengajarkan akhlakul karimah kepada kita. Saat ini kita akan berbicara sedikit tentang bijak dalam bermedia sosial. Hadirin rahimakumullah, dunia terus berkembang. Demikian juga dengan cara berkomunikasi. Jika dahulu kita harus melewati jarak dan waktu untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain di daerah lain, tetapi saat ini teknologi telah mempermudah kita dalam berkomunikasi melalui perangkat dan media sosial elektronik. Dunia seakan mengkerut. Informasi tersaji secara instan, mulai dari A sampai Z. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam bukan agama yang anti perubahan, tetapi Islam memiliki prinsip-prinsip yang tidak bisa kita langgar. Seyogianya kita menempatkan media sosial tidak lebih dari sekedar alat, bukan tujuan. Media sosial sebagai wasilah, bukan goyah. Kenapa demikian? Sebagaimana pisau dapat memberikan manfaat ketika dia digunakan untuk memasak, tetapi di sisi lain dia juga dapat memberikan madorot ketika dia digunakan untuk melukai orang lain. Demikian juga dengan media sosial, dia bisa memberikan efek positif maupun negatif. Akhir-akhir ini kita banyak melihat media sosial dijadikan sebagai ajang pamer atau riya, sedangkan kita mengetahui bahwa riya termasuk perbuatan syirik kecil yang dosanya besar. Dari sini, media sosial berhasil menggeser maksud dari ibadah yang seharusnya untuk Allah menjadi untuk kebanggaan diri dan eksistensi. Bahkan, seringkali di media sosial kita temui banyak debat kusir, fitnah, berita bohong, dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang berbahagia, fungsi positif dari media sosial juga ada. Media sosial dapat digunakan sebagai alat pendistribusian pesan kebaikan secara menyeluruh dan dengan mudah. Kita dapat dengan mudah membagikan informasi, atau media sosial digunakan sebagai sarana syiar untuk memberi pendidikan kepada publik tentang keislaman rahmatan lil alamin. Allah dalam surah Al-Maidah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Dari sini, wasilah dapat diartikan lebih luas, yaitu berbagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika wasilahnya adalah sosial media, maka tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa mengambil dua sikap untuk merespon adanya sosial media tersebut. Yang pertama, kita menganggap sosial media tak lebih dari sekedar alat, bukan tujuan. Dan yang kedua, kita dapat menggunakan media sosial untuk
sarana kebaikan dan kebermanfaatan. Semoga kita dapat diberikan keteguhan dalam iman dan Islam, sehingga kita dapat mendudukkan diri secara proporsional dan menebar kebaikan kepada sesama manusia dan alam semesta. Marilah kita isi Ramadan ini dengan berbagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.